Niat belanja ibu mertua akhirnya jadi tak ikhlas. Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Cempaka. Saya dah berkahwin dengan suami yang saya panggil Abang Chai, yang ketika itu duda 5 tahun, mempunyai 2 anak tiri, yang sulung berusia 14 tahun dan yang kedua berusia 10 tahun. Hasil perkahwinan saya dengan suami, kami dikurniakan 2 cahaya mata kembar. Kini berusia 3 tahun perkahwinan kami. Kak Su, bekas isteri Abang Chai, baik dengan saya. Kerana setiap kali giliran Abang Chai meluangkan masa dengan anak-anak, Kak Su akan menghantar mereka ke rumah kami. Kadang-kadang kami akan bersantai di kopitiam bersama. Mereka bercerai bukan kerana benci, bukan kerana orang ketiga, tetapi sebab ibu mertua yang kami panggil ibu. Semuanya disebabkan percutian dan aktiviti bersama. Langsung tak ada sefahaman. Sebelum saya masuk ke kisah sebenar, saya ni nak bagi tahu yang saya kuat bercuti. Cuti-cuti Malaysia je pun. Biasanya kalau saya bercuti, mesti akan ajak family sebelah saya. Sebab kami memang sangat rapat. Kebiasaannya, kami pergi bercuti dengan 2-3 keluarga menggunakan 2 kereta. Pergi bercuti, berkemah, piknik dan sebagainya. Tetapi setiap keluarga mengeluarkan kos sendiri. Kalau perlu berkongsi, kami akan bayar sama rata. So, saya dah biasa dengan sistem bercuti macam ni. Kami semua sedar bahawa kami bukanlah orang senang, tapi ingin membawa anak-anak yang masih kecil untuk berseronok. Suami saya hanya bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel kecil. Gaji dia kadang-kadang tak capai 3K pun sebulan. Masa dia bujang, dia ada beli rumah. Tapi hutang masih banyak belum lansai. Selain bayar kereta, dia juga ada hutang dengan bengkel dia sendiri. Menyara anak-anak Kak Su, menyara anak-anak kami, bayar bil api, air dan keperluan dapur, menjadikan kami hanya mampu bernafas pada hujung bulan. So, saya faham dengan kondisi keuangan suami tu. Kalau ikut keluarga saya pergi bercuti, biasanya saya akan keluarkan duit saya sendiri. Suami saya jarang keluarkan duit dia. Semuanya saya tanggung sebab keluarga saya yang bercuti. Suami kadang-kadang bayar makanan je. Saya ni bekerja sebagai kerani dengan gaji 2K sebulan. Dengan gaji itulah saya bayar pengasuh anak, beli barang-barang anak dan kumpulkan duit untuk bercuti. Biasanya, keluarga saya akan merancang awal untuk memastikan kami mempunyai masa dan duit yang mencukupi. Jadi, saya akan menabung dalam RM100 ke RM300 sebulan khas untuk bercuti. Saya mengakui bahawa suami saya lebih banyak meluangkan masa dengan keluarga saya. Kami pergi ke mana-mana, bercuti dan kerap balik kampung. Saya ingin kongsi satu kisah yang membuatkan saya ralat. Ada sekali tu, kami balik ke kampung suami dengan duit yang betul ngam-ngam. Kami balik sebab nak meraihkan semua adik-beradik dia balik pada masa tu. Yelah, pada masa tu waktu cuti sekolah. Masalah mula timbul bila mak dan ayah suami tiba-tiba cadang kami semua pergi melancong. Diorang tiba-tiba cadang nak pergi melancong ke Melaka. Pergi ke sana dan ke sini. Mulanya, saya rasa tak apalah, seronok juga melancong terkejut ni sebab saya pun selalu keluar bercuti dengan keluarga saya. Apa salahnya saya melayan keluarga mertua bercuti pula? Pada awalnya, saya ingat suami saya setuju sebab dia nak keluarkan duit. Tapi, akhirnya duit saya pula yang kena. Ini keluarga dia, patut dia lah yang keluar duit. Disebabkan saya ni selalu bercuti, so saya lah yang kena carikan homestay. Homestay untuk satu family besar ya, dengan adik-beradik suami lagi. Terpaksalah cari, terpaksalah bayar dulu. Diorang cuma kata akan bayar balik, so saya pun on je lah. Tak nak spoilkan mood orang. Bila dapat resit, saya cepat-cepat post kat WhatsApp family. Tapi malangnya, saya hanya dapat reply okay je. Satu sen pun saya tak dibayar. Kalau part belanja mak dan ayah mertua, tak apalah lagi. Ni saya terpaksa tanggung semua sekali termasuk keluarga adik-beradik suami. Jumlah semua masa tu dekat RM2,000, okay? 2 malam. Homestay diorang pilih memang tak beragak. Siap ada kolam renang peribadi lagi. Memang rasa ralat bila diorang buat saya macam tu. Bila saya mengadu dekat suami,
Dia boleh sound saya kata saya ni kedekut dengan family dia. Saya pun apa lagi, melenting lah. Dengan keluarga saya pun abang tak ada nak keluar duit. Saya kata macam tu. Dia senyap. Memang saya bengang bila kena sponsor homestay tu secara terpaksa. Memang saya tak happy masa pergi sana. Memang saya serik bila dah kena macam tu. Habis duit simpanan saya. Okey, tupat pergi Melaka. Ada sekali tu di kampung mertua. Mereka ajak makan tengah hari di luar. Okey, saya ikut je. Dari jauh, saya nampak ibu mertua yang bayar. Lega hati saya. Saya sudah taubat dan tidak mahu membayar untuk semua. Sudahlah kita semua makan nasi biryani kambing. Takkan saya pula kena bayar untuk 13 orang? Adik-beradik lain, relax je, biarkan mak diorang yang bayar. Saya fikir suami dan adik-adik ipar saya ni memang tak ada common sense. Saya tegur suami suruh bayarkan bahagian kami. Dia hanya berkata dia dah bagi ibu RM50 sebelum keluar rumah. So, itu je yang dia ada. Okeylah, saya diamkan saja. Walaupun saya rasa sebenarnya kami patut bagi lebih pada mak. Selepas makan tengah hari tu, ayah mertua saya bercadang untuk makan petang di satu gerai yang katanya viral. Saya pun ikut je. Pada masa tu kami tinggal bertujuh sebab keluarga ipar saya dah balik. Saya berat hati. Mungkin ibu nak bayarkan lagi. Sepanjang saya kahwin, jarang sekali saya tengok ayah mertua bayar, kecuali kalau dia kata sendiri dia akan bayar. Jadi, saya pun tawarkan diri untuk bayar sebab saya fikir apa salahnya membayar untuk makan petang, goreng-goreng dengan lai cikang, berapa banyak sangat dengan perut yang sudah kenyang. Saya bagi tahu suami, tak mengapa saya akan bayar, hanya untuk makan petang saja. Tapi, tiba-tiba semuanya tukar plan, mahu makan pizza pula. Saya terkejut. Saya punya bajet terus lari. Saya berasa tercabar dan hampir menangis. Saya pandang suami dengan muka yang berkerut. Akhirnya, jumlah yang perlu dibayar untuk makan petang tu dah mencecah ratusan ringgit. Saya hanya mampu berkerut je lah. Menyesal bagi tahu nak bayar tadi. Terus jadi tak ikhlas ya. Berdosa pula rasanya. Baru-baru ni, ibu mertua ajak saya ke Cameron Highland. Awalnya saya fikir, kalau hanya ibu dan ayah, tak mengapa. Tapi tiba-tiba dia mula rancang nak bawa semua adik-adik ipar saya dan keluarga mereka masing-masing. Terkedu saya. Saya masih trauma dengan kejadian di Melaka baru-baru ni. Jadi, macam mana pula dengan pergi Cameron Highland ni? Saya jawab, boleh saja, tapi duit perlu diberikan awal-awal untuk buat tempahan homestay. Saya tak nak jadi macam Melaka dulu. Nak tahu apa jadi lepas saya cakap macam tu? Terus ibu merajuk, tak nak pergi. Pening kepala saya. Apa pendapat korang semua? Tolonglah bagi komen pasal hal ni. Sekian, terima kasih.